وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشافينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الله اللهم صل على, الله على محمد وآل محمد الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المخرج آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT di berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, dengan niat sama-sama ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Ta'ala melalui kitab sucinya. Pertemuan kita malam hari ini adalah pertemuan terakhir untuk surat Ar-Rahman surat yang ke-55. Insyaallah hari Jumat lusa kita akan mendapatkan surat baru yaitu surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Jemaah sekalian karena bersama kita sudah ada Ustaz Zina Ustaz Wahyudin B. Wahid. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Rahman, surat yang ke-55 ayat, ayat ayat terakhir yaitu ayat 71 sampai 76 kalau tidak salah. puluh 78 ya, 71 sampai 78. Oleh sebab itulah kepada Ustaz Ustad Ustaz Wahidin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat pada Ustaz. Ya, syukuran Ustaz, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku Wa khusus Ustaz kita, Ustaz Rusdi Malik. Semoga beliau selalu diberi kesehatan yang prima. Amin, 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 amin. ya rabbal alamin. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan surah Rahman kita pada malam hari ini. Itu pada ayat 71 sampai tujuh enam tujuh lapan ya delapan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> <applause> فبأي الله ربكما تكذبان فبأي آلاء

<متحسور> <تصفح> <تيمانيًا> فبأي آلاء <applause> ربكما تكذبان <applause> فبأي آلاء

تكئين على رفء رفيدنا حضر وعبقري حسان

سبحانك لا بك صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار

Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustaz Zainal Ustaz wa Wahidin B. Semoga Allah SWT mengangkat derajatnya di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang baca kitab suci Al-Quran. Semoga dengan, semoga dengan ayat ayat Al-Quran menjadi asbab, menjadi wasilah. Bapak Ibu semuanya mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, dimurahkan rezekinya diberikan kesehatan lahir dan batin sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu taala. Kita teruskan surat Ar-Rahman kita. Surat yang ke-55. Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang ikut pada basmalah. Yang artinya Maha Pengasih. Lalu kemudian turun di Mekah. Surat Makiyah. Jumlah ayatnya adalah 78 ayat. Kemudian terakhir kemarin kita sudah bahas tentang pastabikul khairat karena di dalam ayat yang terakhir kata kita bahas ada kata-kata al khairat yang kemudian dengan lepas diartikan sebagai bidadari. Astaghfirul khairat ini adalah satu ayat atau potongan ayat yang diambil dari surat al baqarah ayat 148. Al khairat sendiri artinya kebaikan dari kata khair Khairat artinya kebaikan-kebaikan bentuk kebaikan jamak. Di ayat terakhir Allah swt berfirman, al minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. khairatun hisan. Jadi di dalamnya kita sudah bahas sebelumnya bahwa surga itu ada di akhirat dan ada di dunia. Terbukti misalnya pada saat kita diciptakan Allah swt ala di alam semesta ini di dunia ini. Allah juga menggunakan kata-kata jannah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa jannah." Ayu berfirman, wahai Adam, uskun anta wa Tinggal engkau dan pasanganmu al-jannah. Al-jannah yang dimaksud di situ adalah juga kehidupan dunia ini. Jadi aslinya kehidupan dunia ini sebetulnya adalah surga juga. Dengan demikian, surganya dunia harus kita pertahankan mempertahankan sorga dunia akan berakibat akan mendapatkan imbalan juga sorga di akhirat untuk mempertahankan sorga dunia dan mendapatkan sorga akhirat kuncinya passwordnya adalah kebaikan khairat maka Allah mengatakan pihina tulisan baik sorga di dunia ataupun sorga di akhirat ada khairat yaitu kebaikan buah daripada kebaikan jadi kita mendapatkan sorga di dunia atau kita mempertahankan menjaga surga di dunia dengan Allah berfirman wala fil ba'da janganlah bikin kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaikinya maka modalnya tindakannya adalah khairat kebaikan lawan daripada khairat adalah sayiat begitu kita melakukan perbuatan buruk dampaknya adalah kerusakan di muka bumi juga runtuhnya surga di muka bumi Begitu juga siapa yang melakukan khairat di muka bumi dalam kehidupan ini, maka Allah akan ganjar dengannya nanti di akhirat dengan khairat juga, yaitu di sorga di akhirat. pihina khairatun hisan. Dengan demikian, jemaah serbagia tentu tidak salah kalau mengartikan semua kata-kata ini dengan bidadari atau perhiasan di sorga. Tapi kita sampaikan bahwa bagi orang memahami Allah SWT dengan pahaman yang benar, namanya ma'rifat kepada Allah, adakah keindahan yang bisa dibayangkan dan bisa dibandingkan dengan keindahan menyaksikan Allah? Jawabannya tentu tidak ada. Dengan demikian tidak ada artinya bidadari. Tidak ada artinya bahkan sorga, ya kalau kita bayangkan sorga seperti gambaran kita selama ini hanya taman-taman saja buah-buahan, apabila dibandingkan dengan keindahan Allah Subhanahu Taala, Bagi mereka yang sampai pada tingkat leqa, berjumpa dengan Allah SWT, jiwanya hanya dipenuhi dengan Allah, kebesaran Allah, maka mereka akan berkata, mara itu illa jamilan. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali adalah keindahan. Karena Allah hakikatnya adalah keindahan itu sendiri. Maka gambaran-gambaran tentang taman-taman dan sebagainya adalah sebetulnya caranya Allah menjelaskan kepada kita bahwa bagi mereka yang sampai kepada Allah SWT, yang sampai kepada liqah Allah, maka yang mereka rasakan adalah keindahan. Dan keindahan itu tak terbayangkan. Supaya kita bisa termotivasi ke sana, maka Allah membuat perumpamaan seperti taman-taman. Itulah sebabnya pernah kita sampaikan bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan sorga dan neraka disebut dengan ayat mutasyabihat. Artinya Allah berbicara tentang keduanya dengan menyerupakan apa yang ada di muka bumi ini. Tasyabahat menyerupakan. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang peristiwa, kejadian yang bisa kita indrai, yang bisa kita lihat langsung, rasakan langsung di dunia, namanya muhkamat. Tetapi ayat-ayat yang tidak dijangkau oleh panca indera kita, maka disebut dengan ayat mutasyabihat. Karena untuk menjelaskan keadaannya, maka Allah harus bikin perumpamaan-perumpamaan. Karena setiap yang belum pernah kita lihat, atau yang tidak pernah dijangkau, pancaindra kita untuk memahaminya adalah dengan perumpamaan-perumpamaan, yaitu namanya mutasyabihat. Itulah sebabnya, jemaah sekalian, kalau kita mengartikan khairat dengan hanya bidadari saja, maka pertama relevansinya tentang akhirat menjadi tidak begitu penting, karena akhirat adalah ketika kita tidak punya tubuh seperti sekarang, mungkin punya tubuh pada saat itu, tapi tubuhnya dari amal perbuatan kita, namanya tajas sumul amal, maka kemudian yang penting di sana adalah keindahan itu sendiri. Dan keindahan yang paling tinggi adalah menyaksikan wajahnya, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Fihina khairat hisan. di sana itu ada kebaikan." Jadi yang mengantarkan kita ke sana adalah kebaikan yang terbaik. Dan setelah itu kemudian Fabi ayi ala Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Apa sebabnya? Karena kenikmatan ini adalah bertingkat-tingkat. Puncaknya adalah ketika kita menerima manusia suci, insan kamil yang Allah utus ke tengah-tengah kita sebagai alat transportasi dalam tanda petik. Namanya miraj. Miraj adalah alat naik, alat untuk naik kepada Allah Subhanahu Wa Miraj. Jadi para nabi dan rasul sebetulnya adalah miraj. Itulah sebabnya para nabi dan rasul ini adalah sekaligus merupakan salat itu sendiri. Mereka adalah salat karena melalui merekalah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di akhir nanti surat al rahman bahwa ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada liqat dengan Allah adalah ayat terakhir nanti, kalimat-kalimat terakhir nanti adalah zul jalali wal nanti terakhir kita akan sampai pada ayat terakhir. Ujungnya ayat itu adalah Zul Jalali atau Dil Jalali Wal Berarti artinya apa? Tabara kasmurat Jalali Wal Jadi intinya kembali kepada Allah SWT. Karena sebetulnya yang yang ingin diperkenalkan melalui surat Ar-Rahman ini adalah Allah. Nama suratnya saja Ar-Rahman. Jadi kalau ayat satu adalah Ar-Rahman, baru nanti terakhir adalah Tabara kasmurat bika Jalali Wal berarti Allah menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu adalah maha suci, memberikan keberkahan kepada semuanya karena Dia adalah zil Jalali walikrom, Dia adalah memiliki sifat jalalia. zil Jalali walikrom dan mengantarkan kita kepada kemuliaan hakiki. Maka inilah yang diinginkan dengan ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjut nanti ada beberapa gambar-gambar yang kita angkat sebagai ilustrasi untuk menjelaskan juga lagi-lagi karena nanti beberapa ayat ini masih diterjemahkan secara bebas dengan bidadari dengan sorga yang yang tempat bersandarnya bidadari bidadari yang kita katakan bahwa kalau kita berhenti sampai di situ itu sebetulnya ya mengeliminir keindahan Tuhan sebetulnya karena kita seakan-akan menganggap ada keindahan yang kita kejar daripada keindahan Tuhan, yaitu bidadari. Padahal dalam marifat kepada Allah, tidak ada keindahan yang melebihi keindahan Allah. Keindahan Allah adalah hakikat keindahan. Dan keindahan Allah Taala adalah merupakan sumber dari segala keindahan yang ada di alam semesta baik di alam materi ataupun di alam non-materi sekarang kita lihat jemaah sekian serbagi untuk memahami nanti lebih jauh, lihatlah bandingkanlah dengan hati kita. Ini ada kata-kata bersihkan wadah ilmu. Jadi kalau kita yang mendapatkan ilmu dari Allah, bersihkan wadahnya ilmu. Apa wadahnya ilmu itu? Wadahnya ilmu adalah hati. Jadi bersihkan wadahnya ilmu. Wadahnya ilmu adalah hati. Nah, ketika ketika Nabi mengatakan ana madinatul ilum. saya adalah kotanya ilmu. Kan berarti bahwa hatinya Nabi itu adalah suci karena ilmu itu tersimpan dengan baik dan sempurna di sana. Di hati yang bersih menjadi penyebab masuknya ilmu dengan baik. Jadi hati yang bersih. Jadi kita ungkapkan kata-kata hati nanti perumpamaan-perumpamaannya berikutnya karena berkaitan dengan ayat-ayat yang akan kita bahas. Allah firman hurun maksuratun fil khiyam. Ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat ini hurun diartikan lagi dengan bidadari hurun. ini hurun. Jadi tadi adalah khairat sekarang hurun. Ini diartikan di sini bidadari bidadari maksuratun diartikan dengan dipelihara, dipingit. Fil khiyam yang di kemah, kemah, dalam kemah-kemah, dalam tenda-tenda. Secara harfiah jemaah sekalian serbagi khiyam memang tenda. Tapi mari kita lihat, apa itu sebetulnya hurun? Hurun itu artinya secara harfiah adalah putih bersih dari noda. Jadi namanya hur itu putih bersih dari noda, terbebas. Makanya tahrir itu artinya pembebasan. Begitu juga misalnya ketika ibunya Maryam atau ke Imra atau Imran berdoa pada saat dia hamil, dia mengatakan, ini nazar tu batni muharraran. Saya menazarkan apa yang ada dalam perut itu menjadi muharrar. Muharrar dari kata hur. Dan kemudian hur ini menjadi nama orang juga. Bahkan di Arab, Hur ini bahkan nama laki-laki, bukan perempuan. Ada namanya Al-Hur, salah satu orang yang diutus membunuh cucu Nabi di Karbala menjadi panglima, namanya Al-Hur. Dikirim oleh Ubaidullah Ibn Ziyad, gubernur di Kufa pada saat itu. Dikirimlah Al-Hur sebagai salah satu panglima perang, bahkan ini panglima perang pertama sebelum pasukan berikutnya yang dipanglimai oleh Umar bin Sa'ad. Maka ini adalah panglima perang pertama yang menyambut kedatangan Al Hussein atau Kasidina Hussein di Karbala. Yang menyambutnya di sana dan sekaligus menggirinya ke tempat yang disebut dengan Karbala itu dan menghalangi Imam Hussein dari mengambil air di Sungai Furat. Itu panglimanya namanya Al Hur. Tetapi pada detik-detik terakhir itu justru Al Hur menyeberang karena beberapa hari berkontak langsung dengan Imam Hussein dan Imam Hussein tidak pernah berkata-kata kasar kepadanya, bahkan menasihati dengan nasihat yang lembut, dengan nasihat yang indah, dan nasihat ini kemudian masuk di pikirannya Al-Hur. Nasihat ini kemudian menembus pertahanan Al-Hur dari sisi tujuannya datang ke situ untuk membunuh al husein Akhirnya kemudian pada detik-detik terakhir, Al-Hur beserta anaknya dan keluarganya dan teman-teman dekatnya, kurang lebih 15 orang, kemudian menyeberang ke pasukannya Imam Hussein. Kemudian berlutut, lalu kemudian berperang bersama dengan Imam Hussein. Namanya Al-Hur. Jadi, Al-Hur itu adalah orang yang merdeka. Sebetulnya, terbebas dari kepentingan-kepentingan, jadi hati yang terbebas dari apapun selain daripada Allah, terbebas dari kepentingan dunia, kepentingan materi, kepentingan hawa nafsu, kepentingan ingin mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Namanya Hur. Jadi, Hur kita artikan dengan apa? Dengan hati yang bersih, hati yang bersih itu adalah maksurat. Apabila terpingit, apa namanya? Terpingit, dia hanya berpikir tentang dirinya saja, selalu berpikir tentang dirinya. Sedangkan yang namanya jiwa yang tidak terpingit, berpikir tentang di luar, berpikir tentang benda-benda, berpikir tentang orang-orang. Yang dipikirkan adalah kekurangan dan kesalahan orang-orang. Yang dipikirkan adalah tentang orang lain yang menurut dia salah dalam beragama. Jadi pokoknya selalu keluar berpikirnya, tidak pernah ke dalam. Sedangkan yang namanya yang namanya hati yang bersih, yang nanti menjadi mahligainya Tuhan adalah hati yang bersih dan hanya melihat ke dalam dirinya, tidak pernah melihat keluar. Ingat Mas Kaisar lagi pernah kita gambarkan di sini kalau tidak salah kita gambarkan ulang ya jiwa kita jadi ibaratkan ini adalah jiwa kita katakanlah ini kita punya jiwa ya katakanlah ini kita punya jiwa nah jiwa orang-orang sebagian adalah selalu bergerak keluar jadi ini keluar ini kita kasih panah begini bergerak keluar yang dilihat adalah luar saja terpukau dengan langit terpukau dengan kendaraan-kendaraan terpukau dengan gedung-gedung Terpukul dengan uang, terpukul dengan pangkat dan jabatan, terpukul dengan sesamanya manusia, lawan jenisnya, dan sebagainya. Ini adalah keluar, jadi ini semuanya keluar. Banyak ada, ada jutaan item di luar sini, mulai dari uang sampai kepada harga diri, misalnya keakuan. Itu semuanya keluar. Nah, karena perhatiannya keluar, maka tidak pernah melihat ke dalam. Nah, sedangkan di dalam diri kita ini ada rahasia dari segala rahasia yang bisa kita bayangkan seperti ini dalam diri kita ada inilah hakikat diri kita ya inilah hakikat diri kita ini kita tulis di sini dengan diri ini adalah diri kita nafs ini adalah hakikat diri kita nah cuma sekalian orang-orang yang ter yang tadi itu yang kita sebutkan ini tidak keluar kalau melihat keluar itu tidak masuk ke dalam, ya tidak keluar. Jadi ini dicoret. Jadi kalau keluar itu hanya sepintas saja, sampai di idra saja. Lalu perhatiannya kemana? Perhatiannya adalah ke dalam dirinya. Perhatiannya adalah ke sini. dia ya. Perhatiannya justru ke dalam dirinya. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, wafi amfusikum afalatubusirun. Ya. Jadi ini adalah ke dalam jelas serbagai ini adalah ibarat tenda ini Pak Ushkira. Ini adalah khiyam. Ini adalah mahligai. Ini adalah arash. Nah, jadi yang disebut dengan ahli sorga itu atau orang yang lekat dengan Allah adalah dalam melihat ke dalamnya kenapa? Dalam diri kita ini adalah cermin untuk melihat siapa? Diri untuk melihat Allah. Jadi Allah itu merefleksikan dirinya pada diri kita. Bahasa Al-Qur'annya mengatakan fitrat Allah allati fatarna jadi fitrah, Allah ala fitrah masalah. Fitrah ini dari Allah untuk apa? Untuk melihat Allah. Jadi Allah menciptakan fitrah kita dari fitrahnya agar menjadi cermin untuk melihat dirinya. Tapi bagaimana cara melihat dirinya? Ya, kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita sibuk melihat keluar ya tidak pernah melihat ke dalam diri kita. Inilah kekurangan terbesar manusia modern, Bapak Ibu sekalian, karena kebanyakan terpantik, terprovokasi, teragitasi dengan apa yang terjadi di luar. Kita sekarang dalam dunia modern memang semuanya serba mudah, tetapi justru kemudahan itu membuat kita gampang keluar. Televisi di luar kita, tontonan di luar kita, film-film di luar kita, bioskop di luar kita, keindahan kota-kota di luar kita semuanya. Sehingga jemaah sekalian serba bahagia, kita lupa pada diri kita, sampai Allah membikin satu ayat dalam Al-Quran, katakan wa'fi, am, fosipun, dalam diri kalian, kenapa tidak pernah perhatikannya? Harusnya setiap orang melihat ke dalam dirinya. Itulah sebabnya kenapa kita dilarang bergunting. Karena bergunting itu keluar. Kenapa kita dilarang bertajasus? Karena bertajasus mencari kekurangan orang lain. Kenapa kita dilarang menghakimi orang lain? Karena selalu keluar. Lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri. Kita melihat apakah diri kita ini sudah bersih atau tidak. Jadi kita melihat kepada diri kita sendiri. Nah, Jadi yang dimaksud dengan hurun itu adalah membersihkan jiwanya. Jadi, jiwanya ini adalah bagaikan mata yang bening. Jadi, jiwanya dibakan mata yang bening. Untuk apa? Untuk melihat Allah. Ketika membersihkan diri, ini namanya hur. Ketika pandangannya hanya ke dalam maksurat pendek, ke dalam maksudnya bukan keluar. Jadi, kata-kata maksurat itu sebetulnya adalah pendek. Ini kita lihat, maksurat itu artinya pendek, terpingit. Dia hanya keluar. Jadi, jiwanya itu adalah hur putih jelita, indah, bening. Kenapa? Karena tidak ada noda-noda lagi. Apa sebabnya? Karena terpingit. Lihatlah misalnya Maryam. Maryam itu terpingit. Jadi Maryam itu secara zahir dia hanya tinggal di mimbar, secara batin dia hanya bersama dengan dirinya saja, tidak bersama dengan yang lain. Itulah sebabnya kemudian Maryam bisa berkomunikasi dengan alam malakut, bisa berjumpa dengan malaikat, bisa berbicara dengan Allah SWT melalui malaikat, bisa diberikan informasi bahwa dia akan hamil dan sebagainya pada saat dia hamil apa yang harus dilakukannya semuanya ada kenapa karena tadi komunikasi Allah dengan manusia melalui dirinya bukan melalui di luar kita lihat misalnya Nabi Muhammad kita berbicara tentang dikatakan wa mayantiqu anil hawa Nabi tak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya apa yang dilakukannya in huwa di dalam dirinya ini jadi wahyu yang mengisi jiwanya. Dia berbicara berdasarkan ini. Karena Pak Nabi itu tugas kerjanya hanya begini. Puncak intensitas Nabi melihat dirinya ketika pergi ke Gua Hiro. Berhari-hari, terutama di bulan Ramadan, di Gua Hiro. Untuk apa? Untuk melihat ke dalam dirinya. Karena dengan di Gua Hiro, dia mengurung, dia memingit panca inderanya. Dan hanya kemudian melihat ke dalam jiwanya saja. Itu adalah fungsi daripada fungsi daripada anu tadi fungsi daripada uh, fungsi daripada apa namanya kalau Nabi pergi ke Wahia itu adalah tanah tan, apa namanya bertanazul apa turunnya Tuhan kepada dirinya atau ke malaikat Nabi melakukan tahanus, tahanus. Ya, tahanus. Ya, melakukan tahanus di Gua Hira. Ketika Nabi melakukan tahanus di Gua Hira, maka yang terjadi adalah sedang bercengkrama dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan dirinya sendiri, bukan dengan dunia luar. Karena dalam gua artinya mengurung dirinya di dalam seperti dalam kemah. Ingat, yang namanya kemah itu kan terkurung. Maka kalau kita lihat tadi di sini ada kata-kata hurun maksuratun khiyam. Jadi jiwa yang bisa merasakan kebahagiaan sejati yang bisa merasakan keindahan seperti kata-kata ma'ra'i tu'ila jamila adalah jiwa yang putih bersih, yang terkurung, terpingit, fil khiyam, di dalam mahligai jiwanya. Di dalam tenda jiwanya, di dalam kema jiwanya. Tidak keluar-keluar. Apa sebabnya? Karena melalui itulah Allah kita bisa rasakan. Melalui itulah Allah akan hadir dalam diri kita. Maka itu sebabnya setelah berbicara tentang ini Allah bertanya, Fabi ayi Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Karena kenikmatan yang paling tinggi adalah ketika kita liqa dengan Allah SWT melalui apa? Melalui al khiyah melalui mahliga jiwa kita. Nah, cuma memang untuk sampai ke sana melalui perantaraan. Apa sebabnya? Karena kita rasa-rasanya berat untuk mencapai ini. Yang mencapai derajat ini adalah insan kamil maka bersama dengan insan kamil kita dituntun masuk juga ke dalam khiam kita, ke dalam mahligai Tuhan yang ada dalam jiwa kita, yang disebut dengan al-khiyam dan diterjemahkan dengan kema-kema di sini. Kita lihat jemaah sekalian beberapa ilustrasi seperti ini. Lihat ini. Ini ibaratnya sebagai jiwa kita. Ini jiwa kita. Ketika jiwa kita berhadapan dengan cahaya, dia akan menyimpan cahaya di sini seakan-akan matahari ada di sini. Kan mataharinya di sana nih. Tetapi karena jiwa kita itu adalah merupakan representasi daripada Allah, cahaya, matahari di sini. Allah kita ibaratkan dengan cahaya, maka kita lihat. Pada saat kita melihat ke dalam jiwa kita, kita saksikan siapa? Cahaya, matahari itu. Matahari itu adalah Allah itu sendiri dalam spiritualitas, dalam jiwa kita. Jadi seperti inilah jiwa kita. Selama dia bersih, selama dia bening. Contohnya lagi ini. Ya, kita lihat jiwa kita akan mengeluarkan cahaya seperti ini. Dari mana cahaya ini? Ya dari Allah Subhanahu taala. Sebaliknya apabila jiwa kita yang bening yang bercahaya lalu kemudian kita jamah, kita pegang, maka apa yang terjadi? Jamah setiap kita pegang berbekas. Setiap kita pegang berbekas, semakin banyak kita pegang jiwa kita sentuh maka sentuh dengan dengan jasad ini kan tangan kita dengan jasad semakin berbekas jadi keinginan-keinginan, hasrat-hasrat jasmani, materi, biologis, itu akan membekas di sini dan nanti akan menjadi hijab. Nah itulah sebabnya nanti kita lihat bahwa jiwa orang yang bisa jumpa dengan Allah adalah yang terbebas, yang tidak pernah tersentuh oleh jin dan manusia dan jin. Karena jemaah sekalian, yang mengisi jiwa kita kebanyakan itu adalah pikiran orang lain. Sebetulnya pikiran dalam tanda petik. Karena pikiran itu aslinya harusnya positif. Tapi pikiran dalam pengertian cara berpikir orang yang tidak terverifikasi. Banyak orang berpikir, tapi pikirannya salah, keliru. Namanya falasi. Lalu kemudian kita terima, kita injeksikan, masuk dalam jiwa kita. Maka terjadilah bekas-bekas. Jadi yang ketika kita berpikir, sebetulnya kita, bukan kita yang berpikir, tapi kita menggunakan pikiran orang lain lingkungan kita, orang tua kita, di sekolah kita, teman-teman kita, itu semuanya terinjeksikan. Itu semuanya tertransformasikan ke dalam jiwa kita dan menyimpan bekas. Semakin banyak pemikiran-pemikiran manusia yang kita masukkan, maka kemudian semakin hitam jiwa kita. Bahkan ada pemikiran jin, ada orang percaya kepada jin. Kepercayaan-kepercayaan kepada makhluk-makhluk seperti jin itu juga menyimpan dalam diri kita. Tersimpan di sana. Misalnya ada orang takut jalan di tengah malam, katanya ada nanti penjaganya pohon. Nah, kenapa dia takut kira-kira? Ya karena itu tersimpan dalam jiwanya. Jadi orang tersimpan dalam jiwanya. Ada orang percaya bahwa kalau kalau rumahnya mau laku harus ada penglaris kan begitu. Kenapa dia kenapa dia seperti itu? Ya karena dia percaya. Jadi kepercayaan itu tersimpan dalam jiwa kita dan mempengaruhi diri kita. Mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi ketika kita mengatakan saya berpikir, sebetulnya bukan kita berpikir, tapi kita menggunakan pikiran-pikiran pikiran-pikiran orang lain yang banyak itu yang terinjeksikan yang terkopi pastekan, terkopi pastekan ke dalam jiwa kita. Semakin banyak kopi paste copy paste itu, semakin banyak kita menyerap pikiran-pikiran orang di sekitar kita sampai pada gaya bicaranya orang kita ikuti, cara berpakaiannya mereka kita ikuti, cara berpikirnya mereka kita ikuti. Cara bercita-citanya, mereka ikuti. Begitu kita dibentuk oleh lingkungan di sekitar kita, oleh manusia dan jin, maka kemudian semakin reduplah jiwa kita dari cahaya. Semakin banyak kita menjamah, semakin banyak kita memegang, semakin banyak kita menyimpan bekas-bekas jejak-jejak tangan manusia di sana, maka akan semakin hitam jiwa kita. Begitu, sem semakin hitam jiwa kita maka akan semakin tidak bisa mengeluarkan cahaya yang ada di dalamnya seperti yang kita lihat di sini. Makanya dikatakan tadi hurun maksuratun fil khiyam. Itu adalah jiwa yang suci, yang bersih, yang terpurung di dalamnya, yang tidak terpengaruh oleh dunia luarnya. Apa kata Allah di sini? Yaitu jiwa seperti itu lam hunna insun qablahum la jadi tidak pernah tersentuh oleh apa? Oleh manusia sebelumnya. Walajan. Jadi yang namanya para nabi dan rasul, insan kami secara biologi sama dengan kita, nabi memperkenalkan dirinya, saya ini adalah manusia seperti kalian. In Inna, nama ana basyarun. Basyarun mislukum. Saya adalah manusia basyaria seperti kalian bedanya ialah yuha ilayya. Nah, pertanyaan kenapa yuha ilayya? Kenapa Nabi bisa menerima wahyu? Jawabannya ialah karena para nabi dari kecil dari orok dan sejak lahir sudah terpelihara atau memelihara jiwanya tidak ada jejak-jejak pikiran dan cara berpikir manusia dan jin di sana. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah lautan manusia, hidup di tengah-tengah banyaknya aktivitas yang bertentangan dengan akal sehat, tetapi mereka tidak terpengaruh. Jadi para nabi dan rasul itu adalah tidak pernah terkotori jiwanya sedikit pun juga. Tidak pernah dalam jiwanya tersimpan atau terjejak apa yang disebut dengan berhala. Baik berhala seperti yang digantung di Ka'bah ataupun berhala kita mengagumi sesuatu selain daripada Allah SWT. Tidak pernah sama sekali. Sementara kita, kenapa kita butuh kepada manusia suci, kepada insan kamil? Karena kita ini sudah telanjur terkotori, sudah terlalu banyak jejak-jejak yang ada dalam dalam jiwa kita. Jejak-jejak itu masuk sejak kita berada bersama dengan orang tua kita dalam rumah tangga kita. Kemudian jejak itu bertambah banyak lagi ketika kita keluar bergaul dengan lingkungan sosial kita. Bertambah banyak lagi ketika kita bergaul dengan lingkungan pendidikan kita, akademik kita, Bahkan guru-guru mempengaruhi cara berpikir kita. Buku-buku yang kita baca mempengaruhi cara berpikir kita. Teman-teman diskusi kita di sekolah, di kampus, mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau benar, nggak masalah. Tetapi mayoritas mengalami distorsi. Kebanyakan telah mengalami pengkaratan, korosi. Sehingga kemudian pikiran yang terkorosi atau terdistorsi, inilah yang kemudian kita serap dalam jiwa. Kita menjadi bekas yang hitam tadinya. Maka jemaah sekalian serbagaya kita butuh kepada manusia yang tidak mengalami distorsi dan porosi seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat ini adalah manusia suci seperti itu. Yang dikatakan jiwanya itu dari kecil terpelihara. Lam yatmiskhuna insun qablahum ulajan, itulah sebabnya nabi itu baik diangkat waktu bayi ataupun dewasa sama saja. Nabi Isa dari kecil sudah menjalankan tugas dakwahnya kenapa? karena jiwanya terpelihara. Nabi Muhammad kita mulai diberikan tugas pada umur 40 tahun. Kenapa lama? Ya karena tetap menunjukkan kepada kita buah jiwanya Nabi tidak pernah terkotori selama 40 tahun itu sebelum menjadi nabi sekalipun jiwanya tak pernah terkotori oleh lingkungan sosialnya, oleh lingkungan masyarakatnya. Orang di sekitarnya percaya dengan berhala-berhala, percaya dengan apa namanya? percaya dengan halusinasi-halusinasi percaya dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak rasional, tetapi Nabi sendiri tidak masuk di sana. Nabi berjalan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Inilah yang dimaksud dengan lam yat misunna. qabla Kalau diartikan bahwa bidadari tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Terus apa maknanya? Apa apa efeknya bagi kita aja mas kalian? Ya. Kita mau, kita mau apaan? Kita mau berapaan dengan bidadari tersebut? Bukankah kenikmatan tertinggi di sana adalah ketika kita menyatu dengan Allah? Tujuan beragama itu adalah memfanakan diri kita sebagai makhluk ke dalam kebakaan al khalik Jadi tujuan beragama itu adalah liqa. Liqa Rabbi. Nabi sudah mengatakan tadi, in Innam, innama ana basyarun mislukum yuhailaya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a jadi tujuannya Pak, kamankana yarjul li qorabi fal yamal amalan shalih. Jadi tujuannya apa? Yang ingin liqa rabbi berjumpa dengan Tuhannya, bukan berjumpa dengan bidadari, tapi Rabbi. Jadi objektif, tujuan tertinggi kita bukan berjumpa bidadari, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuannya beragama berjumpa bidadari, ini berarti kita tidak bertakwid dengan sebenar-benarnya. Dan beberapa lagi ayat yang berjalan seperti itu. Nabi Muhammad misalnya di dalam surat 33 dikatakan laqad laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah wal yaumal akhir. Jadi nabi datang kepada kita bukan menuntun kita untuk berjumpa dengan bidadari tetapi berjumpa dengan Allah mari kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita lihat di sini Kita lihat surat 33 Kita ulangi kembali ayat ini. Ayat 21. Lakadekana lakum fi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada untuk kalian semuanya pada Rasulullah uswatun hasanah. Buat siapa? Li untuk man orang. Karena yang ada yarju kerinduan. Kita artikan yarju itu kerinduan. Kerinduan apa? Untuk berjumpa dengan Allah. Bukan berjumpa dalam bidadari bukan 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 dari tapi yarjullaha jadi nabi itu adalah uswatun hasanah liman kana wali yaumal akhir bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan mempersiapkan kehidupannya setelah kehidupan alam material ini dan berzikir mengingat Allah banyak-banyak. Jadi objektifnya orang agama mengingat Allah banyak-banyak. Bukan bidadari, bukan yang lain. Tapi, Jadi jemaah sekian serba aja, ini nanti kemudian kalau terlalu banyak dibicarakan bidadari itu tadi, bisa disalahgunakan, akhirnya kemudian orang disuruh meledakkan tempat ibadahnya orang, dijanji berjumpa dengan 72 bidadari. Karena tujuan beragamanya apa? Bidadari. Sementara tujuan beragama yang disampaikan dalam Al-Quran adalah berjumpa dengan Allah SWT. Mari kita lihat misalnya surat 18. Ayat terakhir. Qul kata kalau Muhammad. Innama ana basyarun. Sungguhnya hanya saja. Saya ini adalah basyar manusia. Manusia seperti kita ini makan, Minum punya tubuh juga, tambah tua juga seperti itu. hukum seperti kalian. Bedanya ialah yuha ilayya. Bedanya adalah diwayukan kepada saya. Annama bahwasanya hukum ilahun wahid. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi orientasi kita kepada yang satu itu, ingat. Jadi wahyu itu tujuannya diberikan kepada manusia agar membimbing kita untuk seperti nabi juga. Yaitu agar jiwa kita hanya ilahu, hukum ilahun, wahid, agar khiam kita, kemah hati kita, yaitu tenda hati kita tadinya itu hanya diisi oleh ilahu, hukum ilahun, wahid, tersingkir yang lain. Ketika jiwa kita berhasil menyingkirkan yang lain dan bertahta hanya Allah, maka menunjukkan jiwa itu adalah hurun maksuratun fil khiam. Itu adalah hati yang bening yang ditutup rapat dari pengaruh-pengaruh luar. Di dalam ayat lain dikatakan wanahan nafs anil hawa. Jiwanya dibentengi tidak ada campur tangan daripada hawa nafsu masuk di sana. Maka annama ilahukum ilahun wahid faman kana Maka siapa yang punya keinginan yarju ini muncul lagi tadi sama tadi surat 33. Faman kanayarju maka siapa yang yarju ada padanya yarju kerinduan Yar, yarju kita artikan kerinduan harapan yang sangat kuat keinginan yang membuncah yarju untuk apa liqa ini perhatikan sekali liqa rabbi berjumpa dengan Tuhannya bukan liqa bidadari liqa rabbi berjumpa dengan Tuhannya jadi famankana yarju liqa rabbi siapa yang ada kerinduan harapan di dalam dirinya untuk berjumpa lekoh dengan Tuhannya, maka fal ya'mal amalan saliha. Hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh ini disebut tadi khairat. Pas kul khairat. Jadi fal ya'mal amalan saleha. Wala dan jangan pernah menyimpan satu titik apapun di dalam jiwanya bi ibadati di dalam beribadah kepada Tuhannya ahada satu pun jadi satu nokta pun satu poin pun, satu titik pun tidak boleh ada. Pokoknya, jiwa itu harus menjadi hurun. Apa itu hurun? Putih bening jelita, putih bening kristal. Itu yang disebut dengan hurun. Nah, jiwa tidak boleh begitu. Ada satu titik di sana, berarti dia mengalami kekurangan kebeningannya, kekurangan keputihannya, tidak putih lagi seperti hurun tadi maka la bi ibadati ahad bi jangan pernah ada kesyirikan dalam dirinya jadi ini mengarah tadi kepada itu tadi ayat-ayat yang kita bicarakan kita lihat lagi misalnya surat al-baqarah di sini surat 2 kita lihat ayat 45 46 wastainu bisabri wassalah isti'analah kepada Allah dengan sabar dan salat. <siput2> Allah katakan wa innaha dan sungguhnya itu la kabiratun benar-benar berat. Illa kecuali alal khasyin bagi orang yang hatinya khusyuk. Apa itu khasyin? Apa itu hati yang khusyuk? Alladzina yaitu orang-orang yang yazununa menyangka meyakini bahwa tujuan salatnya itu ingat tujuan salatnya itu mulaku, berjumpa ini mula liqa lagi tujuan salatnya, tujuan ibadahnya adalah mula kurabim menjumpai Tuhannya. Bukan mula kumataha, apa bidadari. Mula kurabim terlalu rendah sekali jemaah sekali Kalau kita belajar Al-Quran agama hanya untuk menjumpai mataha, apa bidadari di sana. Allah mengatakan, Al-ladhina yazununa annah mula bahwa orang yang khusyuh hatinya adalah meyakini bahwa salat itu mengantarkannya untuk apa? Mulaqurabihim. Berjumpa dengan Tuhannya. Mula kok Berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum dan yakin. Bahwa dia dikembalikan bukan kepada matahari. Bukan kepada sorga. Tetapi kepada ilaihi rajiun. Dikembalikan kepada Allah. Wa annahum ilaihi rajiun. Sama dengan kata-kata kita. Innalillahi wa jadi kita dari Allah kembali kepada siapa kepada Allah sebetulnya bukan kembali ke surga tapi kembali kepada Allah cuma keindahan menjumpai Allah itulah dibikinlah gambaran-gambaran seperti surga taman yang indah di sana untuk menjelaskan bahwa untuk berjumpa dengan Allah kita harus seperti air menghidupkan seluruh makhluk kalau kita tidak menghidupkan seluruh makhluk berarti kita tidak mungkin berjumpa dengan Allah karena seluruh makhluk adalah ciptaannya maka tanda kita menjumpai Allah dengan menghidupkan makhluknya, ciptaannya. Apa tanda kehidupan? Air. Apa tanda kehidupan? Taman-taman yang indah. Apa tanda kehidupan? Buah-buahan. Di sana adalah buah. Hasil daripada khairat kita di dunia. Hasil daripada khairat kita di dunia, di sana juga kita dapatkan khairat. Namanya buah. Buah itulah yang membuat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang serupa dengannya. Jadi jemaah sekalian, bahagia bukan berarti kita menentang bagi mereka menafsirkan dengan bidadari, tapi kita sampaikan bahwa tujuan beragama itu adalah liqrabih, berjumpa dengan Allah dan itulah keindahan yang tidak bisa disetarakan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Makanya Allah berkata setelah lam yat hunna ainsun qablahum ulajan wa bi ayyi ala rabbikum Ini Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Karena seluruh kenikmatan ini sebetulnya adalah menjadi alasan menjadi sebab kita diliputi oleh Allah SWT. Nah, ketika kita diliputi oleh Allah SWT adalah kewajiban kita untuk mengisi kesadaran kita dengan muhaidnya Allah, dengan liputan Allah SWT, sehingga Allah bertanya, Fabi Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Jemaah sekalian serbagia. kita coba bayangkan melihat dulu apa namanya tenda yang ada bantal-bantal yang empuk ini. Nah, karena nanti surga juga ada bayangan sepertinya. Tapi kita yang kita ingin menyampaikan bahwa ini hanyalah merupakan majasi saja. Apa yang Bapak Ibu bayangkan kalau melihat tenda seperti ini? Ya, ada bantal-bantal yang empuk. Ada tempat-tempat duduknya duduk yang empuk juga, ada sandaran-sandaran yang empuk. Empuk itu melahirkan keenakan, kenyamanan, kesenangan. Tetapi ingat, yang membuat tidak nyaman duduk apa? Kalau kaku, kalau kasar, kalau keras. Ingat. Jadi lagi-lagi empuk -lagi di sini berkaitan dengan hati. Hati yang hurun maksuratun fil khiyam, itu adalah apa? Adalah hati yang fleksibel, toleran, menerima perbedaan, menerima orang lain dalam jiwanya. Nanti ada kata karpet. Apa tuh karpet? Karpet itu artinya bersifat welcome, menerima. Karpet itu empuk, bersifat empuk terhadap orang lain. Bersifat hangat kepada orang lain. Jadi biasanya kalau kita menyambut orang, bisa menyambut dengan karpet. Dibukakan karpet merah biasanya, seperti dalam gambar ini. Jadi kalau dari disambut, disambut dengan digelarkan karpet. Jadi kita artikan karpet itu atau ke permadani itu nantinya adalah bermakna welcome. Jadi orang yang orang yang hatinya bening itu adalah welcome kepada siapapun juga, tidak dibatasi hanya pada mazhabnya, agamanya, negaranya, bangsa tidak. Siapapun juga bahkan seluruh makhluk Allah. Itulah sebabnya kita lihat Nabi Daud kalau dia berzikir bukan hanya manusia yang ikut tapi juga alam ikut. Burung-burung ikut berzikir bersamanya, gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya adalah merupakan simpul dari seluruh realitas. Bagaimana caranya jiwa menjadi simpul dari seluruh Apabila jiwa kita bersifat empuk, bersifat fleksibel, bukan kasar, bukan kaku. Hati yang kaku tidak mungkin. Orang lari. Ya. Bayangkan lagi bapak sekalian, kalau melihat yang seperti ini. Yang kita bayangkan apa kan? Empuk, enak duduk, ya, menyenangkan, nyaman. Pasti begitu, bapak sekalian. Nah, kalau kita berjumpa dengan orang-orang hatinya hatinya bening pasti nyaman bersamanya merasa terlindungi merasa bersama dengan keindahan nah seperti ini juga bayangan-bayangan ini coba kita bayangkan kita punya ruangan seperti ini ya kita langsung ingin duduk kaki kita menjulur ke depan sambil bersandar ke belakang menikmati apa namanya menghilangkan penatnya kehidupan jadi menghilangkan penatnya kehidupan Nah, kita lihat misalnya karpetnya seperti ini apa bayangan kita dengan karpet permadani seperti ini itu pasti keindahan empuk dan sebagainya jadi kalau kita menyaksikan jemaah sekalian permadani ataukah ini permadani nama lainnya nama lainnya lain karpet nama lainnya ambal ya. maka kemudian kalau kita menyaksikan ini kita menyaksikan kalau kita jalan di atasnya pasti kaki kita empuk ya. selain itu indah dan seterusnya Nah, dari gambaran-gambaran itu, mari kita lihat ayat ini. Rafrafin Siapa yang bersandar di sana tadi? Kembali, tadi kepada hurun maksuratin filhiam. Jadi, yaitu yang tadi hurun, yang diartikan tadi bidadari oleh penerjemah, yang kita artikan dengan jiwa yang bening itu, yang memikirkan dirinya saja, bukan memikirkan orang lain, memikirkan dirinya, bukan ego, yang memikirkan hakikat dirinya, maksudnya bukan memikirkan ego ya. kalau ego bukan dirinya hawa nafsunya jadi ini adalah kurun maksuratin fil khiyam yang seperti itu apa yang, apa bayangannya kita muttaqina larafrafin khudrin wa abqariyin haisan yaitu bersandar apa yang bersandar yaitu bersandar artinya menggantungkan dirinya ataukah bersandar artinya berpijak pada itu bersandar itu artinya Ber, ber, dibangun atas dasar seperti misalnya, kalau kita bikin rumah, ada ada pondasinya. Ini adalah tempat bersandarnya. Apa tempat bersandarnya? Bukan tempat yang kaku. Tempat bersandarnya bukan papan yang keras. Tempat bersandarnya bukan besi yang tajam. Tempat bersandarnya bukan kerikil-kerikil yang bisa mengiris kaki, tetapi tempat bersandarnya adalah raf rough rafin bantal-bantal. Kita bayangkan tadi bantal-bantal apa empuk, nyaman, fleksibel. Yang namanya bantal setelah kita duduki, setelah kita sandarin, dia tidak berbekas. Dia balik lagi seperti semula karena dia empuk. Coba kalau dia kasar keras, begitu disandarin di dia berbekas. Dia akan menjadi kaku. Tapi kalau bantal-bantal, begitu yang tadi permadani-permadani, kalau diinjak dia tidak berbekas. Jadi begitulah juga dengan jiwa. Jiwa itu. Yang jiwa yang benih seperti itu seperti Nabi disebut dengan tukang sihir tidak berbekas dalam jiwanya dilempar batu tidak berbekas dalam jiwanya dikalungi ikam perut kambing tidak berbekas dalam jiwanya lihatlah Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya tapi begitu berjumpa kembali dengan kakak-kakaknya setelah jadi pejabat di Mesir tidak ada bekas sama sekali. Apa sebabnya? Karena jiwanya adalah mutakiina ala rafrahin. Khudrin, warna hijau. Dari sini muncul kata khidir Khudrin itu artinya apa? Hijau. Hijau artinya kehidupan. Jadi hijau itu bermakna kehidupan, memberikan kehidupan kepada yang lain. Jadi jiwa yang bening akan menghidupkan juga jiwa orang lain. Itulah sebabnya kenapa Nabi datang, kehadirannya saja sudah menghidupkan jiwa orang-orang di sekitarnya. Bahkan dikatakan melihat saja wajahnya sudah sangat nyaman, sudah sangat enak. Melihat wajahnya saja Nabi itu sudah merasa nyaman, merasa indah. Kenapa? Karena seperti warna hijau, memberikan kehidupan. Itulah sebabnya jemaah sekian serbagaya di mana-mana kita melihat simbol kehidupan itu adalah warna hijau. Khodrin wa Permadani. permadani Yang hisan yang empuk ditartikan dengan yang empuk permadani, yaitu ambal, yaitu apa tadi? Karpet yang indah. Jadi coba lihat di masker bagian ini, kata-kata ini semuanya. Ini adalah jiwa yang bening itu adalah bagaikan bersandar pada bantal-bantal. Artinya apa? Tidak akan berbekas bersentuhan dengan apapun juga. Khudrin, jiwa yang bening akan memberikan kehidupan. Wa'abakari bersifat welcome kepada siapapun juga. Me, me, apa namanya, menggelarkan karpet permadani kepada siapapun juga. Tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, warna kulit, dan sebagainya. Apa sebabnya? Dia tidak berpikir tentang keyakinan orang lain. Dia tidak berpikir tentang agama orang lain. Dia tidak berpikir tentang mazhab orang lain. Yang dia pikirkan adalah apapun yang ada adalah makhluk-makhluk Allah Taala. Siapapun orangnya, walaupun orang itu menentang Allah, tetapi eksistensi orangnya sebagai orang sebagai manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah yang bersangkutan mengakui dirinya sebagai makhluk atau tidak, tapi dalam pandangan orang beriman, orang yang hurun maksuratin fil khiyam, yang jiwanya bening melihat mau apapun juga tidak ada lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ciptaannya. Maka bersikap abqarin hisan bersikap menghamparkan karpet permadani indah kepada siapapun juga. Itulah sebabnya jemaah sekalian, jiwa yang seperti inilah yang diharapkan akan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Kenapa sebabnya? Karena semua orang akan diterimanya. Lalu siapa yang ditolaknya? Hanya yang jahat saja. Apa itu jahat? Beragama beda dengan Islam? Bukan. Menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi Yahudi, bukan jahat. Yang jahat itu adalah merampas hak-hak orang lain. Yang jahat itu adalah membunuh orang yang jahat itu adalah mencuri harta orang lain. Yang jahat itu adalah yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sesama. Itu yang jahat. Maka oleh sebab itulah terhadap siapa saja wa abakarin hisan dia menghamparkan permadani terhadap siapapun juga. Itulah sebabnya ayat terakhirnya jemaah sekalian adalah Zul Jalali Walikram. Coba masa bidara tiba-tiba akhirnya Zul Jalali Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian ayat pertama surat Ar-Rahman apa? Ar-Rahman. Ayat terakhirnya nanti juga adalah Zul Jalali wa Ya. Fabi ayi alai rabbikuma Allah bertanya dulu. Fabi ayi alai rabbikuma Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Baru ditutup dengan tabarak. Maha suci Allah. Tabarak. Biasanya di tempat lain tabarak ditempatkan di awal, di sini di akhir. Ya, di tempat lain di beberapa ayat tabarak wa huwa la kulli syai'in qadir dan seterusnya. Kalau di sini adalah tabarakas murabbiqa masuci nama tuhanmu. Jadi ini menunjuk kepada isim. Jadi sebetulnya yang disebut dengan hurun maksuratin hisam itu khiam tadi itu adalah manusia-manusia suci, insan-insan kamil yang tidak tersentuh jiwanya, tidak terpengaruh jiwanya oleh manusia dan jin. Jiwanya bening seperti kristal. Tidak ada sama sekali noda dan bekas-bekas jamahan manusia dan jin. Itulah sebabnya di surat berikutnya, surat al waqiah kita nanti akan berjumpa dengan Laya masuhu illal mutahharun. Nanti kita ketemu di sana, di surat berikutnya al waqiah Tidak tersentuh kesucian Al-Quran kecuali orang, orang yang tersucikan. siapa mutahar? Seperti tadi yang bicarakan. Hurun maksuratin fil qiyam. Yaitu yang jiwanya bening, terpelihara, seperti terkurung, seperti terpingit, dan kemudian hanya berada dalam tenda-tenda, kema-kema, mahligai jiwanya saja. Tidak pernah keluar dari sana. Dia selalu asyik bersama dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah peperangan pun selalu hanya asyik bersama dengan Tuhan selalu hanya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Tabarakas murad bikazul Jadi kita lihat jelas kesebagai penghujungnya ayat ini adalah pada kata-kata ismu nama ismurab bika yang disandarkan kepada siapa? Zul jalali wal Kepada Zul jalali wal ikram. Jadi Allah adalah jalal, maka kemudian yang dirasakan isminya adalah jamal. Jadi ini adalah melalui ini kita merasakan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara dirinya pada diri kita karena dia adalah jalalia. Jadi tabarakas rabbika jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhan. Jadi kita lihat maha suci nama Tuhan bukan Tuhan. Maha suci nama Tuhan. Tabarakasmu Siapa nama Tuhan? ditentukan ya, tentu bukan Tuhan. Nama Tuhan bukan Tuhan. Tetapi insan suci, insan kamil yang seluruh nama-nama Allah tertransformasikan ke dalam jiwa orang itu karena jiwanya tadi adalah hurun maksuratin fil khiyam sehingga menangkap seluruh berkas-berkas cahaya ilahi secara sempurna. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 31 wa 'allama Adam Seluruh nama-nama Allah terberikan, tertuangkan ke dalam jiwa yang disebut tadi dengan hurun maksuratin fil khiyam, sehingga dia merupakan representasi daripada nama Allah yang sempurna. Tabarakas jalali wal Jadi jemaah sekalian serbahagia. kita lihat dari awal konsisten. Ar-Rahman, apa yang pertama dilakukan Ar-Rahman? Allam Al-Quran. Nah, adakah Al-Quran itu yang tertulis sebelum ada manusianya? Tidak ada. Selalu manusianya dulu. Jadi ketika ketika dikatakan Ar-Rahman, Allam Al-Quran, baru khalaqal insan, berarti yang Allah ciptakan pertama kali adalah Al-Quran, pasangan Al-Quran. Al-Quran hidup, dan Al-Quran hidup itu adalah Ahmad. Jadi Ar-Rahman, al Allah Al-Quran, Khalakal Insan, Allah Mahul Bayan. Ujungnya, Tabarakasmu Rabbika. Siapa Ismurabika? Rabbika? Yang merupakan Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang berbicara. Al-Quran yang menjadi pasangan. Al-Quran yang tertulis sampai ke kita sekarang. Yang itu adalah merupakan Al-Bayan daripada Al-Quran. Ar-Rahman, Allah Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Siapakah mengajarkan? Siapakah Al-Bayan lengkap itu? Tabaraka, Ismu Rabbika Jalali Wa alaikum. Nah, jemaah, -jemaah sekian dengan pendekatan seperti ini, kita tidak berhenti hanya sekedar terbuai dengan bidadari yang indah, sehingga kita lupa dengan keindahan Allah. Jemaah sekian serbahagia. Kalau kita selalu hanya membayangkan bidadari-bidadari yang indah, maka kita lupa dengan keindahan Allah SWT. Bahwa keindahan surga, keindahan bidadari, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan Allah SWT. Sedemikian indahnya Allah SWT, sampai mereka yang sampai ke sana, tidak ber, tidak lagi bisa berkata-kata, kecuali hanya satu kalimat, itu illa jamila. Tidak ada lain kusaksikan, kecuali keindahan. Ini tidak bisa lagi dikata-kata, tidak bisa lagi berkata-kata, kecuali hanya satu, mara itu illa jamilah. tidak ada lagi yang kusaksikan tidak ada lagi yang kurasakan jadi kata-kata ra itu bisa diartikan tidak ada lagi yang kurasakan ketika menyatu dengan dia kecuali hanya keindahan saja karena dia adalah keindahan itu sendiri nah Bapak Ibu jemaah sekalian mudah-mudahan dengan surat ar-rahman ini namanya ar-rahman itu surat yang paling indah karena bersajak-sajak dan setiap selesai satu atau dua ayat selalu ada fabi ayi ala i dan keindahan itu yang tergambarkan dengan seperti tadi kata-kata khairat atau kata tadi hurun maksuratin fil khiyam. Bening, jelita, putih, bersih. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, seperti bidadari. Apa -apa, seperti apa seperti mutiara yang diambil dari dalam dari apa, kedalaman lautan yang paling dalam. Nah, jemaah sekalian, dengan demikian, selesailah surat Ar-Rahman kita, permulaannya rahmat, terakhirnya tabarak asmurah bikadir jalan insyaallah Insya Allah pertemuan berikutnya hari Jumat yang akan datang, kita akan ketemu dengan surat baru. ya Yaitu ini, surat Al-Waqiyah. Surat yang ke-56. Jadi kita akan berjumpa dengan surat Al-Waqiyah, surat yang ke-56. Al-Waqiyah artinya peristiwa besar, yaitu kiamat. Ya, peristiwa besar, peristiwa tidak bisa dihindarkan juga turun di Mekah, Makkiyah juga, dan nanti kita akan berjumpa dengan surat ini selama 96 ayat. Kalau setiap kali berjumpa 10 ayat, berarti dengan surat ini kita akan berjumpa sebanyak 10 kali pertemuan. Karena enamnya kita simpan terakhir, seperti tadi juga, 8 kita simpan terakhir. Jadi kita akan berjumpa selama 10 kali pertemuan, berarti selama 10 pekan. 10 pekan itu kurang lebih ya 3, tiga pekan lebih, tiga minggu lebih sedikit, tiga minggu tambah satu kali pertemuan. Jadi ini kita apa namanya berarti berjumpa dengan surat al waqiah sampai nanti insya Allah memasuki bulan September. Mudah-mudahan Allah SWT menjangkan usia kita, memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin, dan selalu memberikan semangat dan kekuatan iman dan Islam untuk berkomunikasi dengan Allah melalui kitab suci Al-Quran karena tidak ada komunikasi yang bisa dipastikan akurasinya kecuali komunikasi melalui kitab suci Al-Quran, karena memang atas dasar itulah Allah mengutus Nabi dan Rasul, yaitu membawa kepada kita kitab sucinya. Berkali-kali dalam Al-Quran dikatakan, Walladhi arsala rasulahu bil huda Jadi bil huda. arsala bil huda. Jadi dengan membawa petunjuk, yaitu kitab suci Al-Quran. yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fi azim 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 Allahu akbar. Labaik ya Husain, labaik ya Husain. Husain, labaik ya Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bagi kita pendengar yang berkali-kali selama sebanyak 31 kali diperintahkan fabi'i alai rabbikum atukazwan kita kepada tabaraka subhanahu rabbika zil jalal wal ikram maka bolehkah saya simpulkan cara ringkas bahawa mustahil sama sekali mustahil dan tak akan kita capai dan gapai kepada kesempurnaan potensi-potensi penciptaan kita yang Allah dah fitrahkan sejak alam alas tu rabbikum kecuali melalui pintu ciptaannya yang kamil tadi yang bersifat apa pemikul jalal Allah dan ikram Allah tadi dan ini juga bermakna bahawa tabarakat kita akan berterusan menikmati rahmat-rahmatnya kalau kita berakhlak melalui akhlak asma-asma yang Allah pilih untuk memikul jala liwal ikram tadi. Beri pencerahan batinnya, Ustaz. afan semua. Baik, terima kasih banyak, Pak Nur. Jadi, jemaah sekalian, pada saat kita akan masuk ke alam dunia, Allah bertanya kepada kita, Alastu birabikum, bukankah aku ini adalah rohmu? Dari situ kita lihat bahwa start permulaan kita adalah berjerak nanti kembali kepada Allah. Jadi kita akan dimasukkan ke alam dunia asalkan kita siap melakukan perjalanan safar rohani menuju kembali kepada Allah SWT. Ulangi lagi, menuju kembali kepada Allah. Bukan menuju kepada sorga dan bidadarinya, tapi menuju kepada Allah. Alas itu pertanyaan pertamanya. Dan kita jawab, bala syahidna. Apa artinya syahidna? Ya Allah, saya refleksikan saya akan menjumpai kamu selalu mensyahada yang itu menyaksikan kamu melihat kamu melalui jiwaku bala syahidana kata syahid itu menyaksikan dengan jiwa seperti tadi kita lihat gambar kita menyaksikan dengan jiwa ya di bagian dalam tadi itu ya kalau kita lihat tadi gambarnya di sini menyaksikan di sini bala syahidana benar Tuhan kamu adalah Tuhan kami di mana di sini Syahidenah. Kami akan selalu menyaksikan di sini. Bala syahidina. Tetapi setelah kita lahir ke dunia, kita tadi banyak keluar sini. Banyak keluar, banyak keluar. Maka kemudian Allah mengutus kepada kita insan kamil. Manusia-manusia suci. Manusia paripurna. Manusia yang disebut dengan maksum, maksumin. Menjaga dirinya. Terjaga. Yang disebut dengan mukhlasun. Nanti kita ketemu di surat al apa al waqiyah kata-kata mukarrabun jadi ada mukhlasun ada mukarrabun bukan mukarribun tapi mukarrab orang yang didekatkan mukhlasun bukan mukhlis tapi mukhlasun nah karena melalui orang inilah kita bisa kembali kepada Allah karena keberkahan Allah itu seluruhnya terpusat tersimpulkan pada satu orang ini disebut tadi dengan kata-kata tabarakah Ismu. ya kita lari kembali tadi ke sana tadi ya kita lihat tadi ini tabarakas murabbika tabarakas bika zil jalali wal ikram kita lihat ini tabaraka ismu Cuma sekalian kalau kita lihat ini kalau kita lihat, ini, kalau kita lihat tabaraka ini ini adalah kata kerjanya kalau kita jadikan kata kerja dan ini adalah pelakunya. Jadi nama Tuhanmu itulah yang memberkahi sebetulnya. Ismu Rabbika. Siapa itu ismu bukan Tuhan. Ismu Rabbika, berarti kan kita artikan ini insan kamil yang menyerap seluruh kebesaran Allah pada dirinya yang tadi tidak ada jejak-jejak tangan manusia dan jin pada jiwanya. Tabarakasmu Rabbika. Dan inilah yang seperti dikatakan tadi Panur Zil jalali wa'l-ikram. Dialah memikul jalal dan al-ikramnya Tuhan. Karena kita tidak bisa sampai kepada zatnya Allah. Maka melalui ismu Rabbika ini, kita menyaksikan jalalia dan ikramnya Allah SWT. Jadi jalalnya dan karimnya Allah kita saksikan melalui dirinya. Kemuliaan dan kebesaran ketinggian Allah, keperkasaan Allah, kita lihat pada dirinya. Nah makanya kita katakan, karena melalui dirinya kita melihat jalannya Allah, dan selalu berpasang-pasangan, maka ismu rabbika ini adalah jamalianya Allah. Dia jamalianya Allah, tetapi melalui dirinya kita menyaksikan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian menyaksikan ismu nama ini adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa jalali wal Jadi dengan demikian Mas tidak bisa kita sampai kepada Allah kalau tidak melalui mereka. Seperti ayat yang biasa kita angkat dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Kata Muhammad, "In kuntum tuhibbun Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi kalau kalian ingin cinta atau kalau kalian ingin sampai kepada Allah karena cinta itu adalah mengikat antara mencinta dan dicinta. Jadi kalau kalian ingin sampai kepada Allah, fattabi'uni harus ikut aku. Kenapa? Karena aku Nabi adalah ismurabbika dzil jalali wal -ikram. Nabi adalah merupakan nama Tuhan yang paling sempurna. Inilah juga yang dibicarakan dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan khalifah di muka bumi. Kemudian ayat 31 mengatakan, Wa allama adam al Allah mengajarkan kepada Adam asma-asmanya. Yaitu artinya apa? Asma Allah itu dituangkan, ditransformasikan sepenuhnya kepada Adam. Dan Adam pada zaman kita adalah Muhammad bin Abdullah beserta pengganti-penggantinya. Maka mereka adalah merupakan wadah tempat bertajalinya asma ulah tadi yang secara keseluruhan kita sebut dengan ismurabbika dzil jalali wal ikram seperti itu ada lagi Assalamualaikum Ustaz. Ustaz itu itu, itu disebut, sebelumnya disebutkan zul jalali wal ikram yang terakhir ini dzil jalal wal ikram apa beda tuh Oh ya baik di ayat lain dikatakan zul jalali dan sama saja Kenapa Z di sini? Karena ini Rabbi. Ini, adalah namanya Pak Aswandi adalah mudaf, mudafunilai. Jadi namanya dalam kaidah bahasa Arab ini adalah ismu Rabbika. Seperti misalnya Rasulullahi. Rasul itu harus didoma. Allah harus dikasrah. Rasulullahi. Kitabullahi, Baitullahi, itu semuanya begitu. Sayyaratul Mudiri, ataukah Miftahul Babi, Miftahul Masjid. Itu kaidahnya kalau mudhafudhafudlai maka doma dan kasrah Ini ismu Rabbika. Nah, karena ini adalah sifat daripada Rabbika, maka dia menjadi dibawa. Di, di Rabbika ini Rab, bi, bi, dia harus dibawa juga. Kalau dia di atas menjadi za. Kalau dia doma menjadi zu. Jadi ini bisa za, bisa zi, bisa supa. Suami. Sama saja. Jadi bisa zal jalali walikram, bisa zul jalali walikram, bisa zil jalali walikram. Jadi dia bisa doma, bisa fathah dan bisa kasrah Pak Seperti itu. Tapi artinya tidak berubah. Hanya karena posisinya dalam kalimat, maka menyebabkan terjadi perubahan harakat. Bisa menjadi da, fathah. Kalau dia mansub, bisa menjadi doma. Kalau dia marfu, dan bisa menjadi kasrah. Kalau dia majrur. Seperti itu, Pak Jadi sama saja, Pak. ya, <tuh> terima kasih, Ustaz. Sama -sama, ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> syukuran uh, <tuh> syukuran syukur, masya Allah luar biasa eh uh, masih soal bidadari ini Ustaz ya saya agak itu ya dari ayat-ayat terakhir ya, yang kita baca sampai sampai hari ini mulai dari itu fihina kemarin itu Ustaz ya fihina khairat hisam terus yang tadi itu hurum maksurat tun, uh, hisam juga terus terus yang terakhir tadi itu ada yang ketiga. ini mulai dari sini ya. Eh saya mungkin ke anu dulu Ustaz. ke soal terjemahan bidadari itu dulu Ustaz. E, mungkin mungkin saya salah eh tolong di, di diluruskan Ustaz ya. Penerjemah atau pufasir menerjemahkan bidadari di sini. E, mungkin apa? mungkin ini ini pikiran saya saja Ustaz. E, kalau kalau selama ini kan kita pahami bidadari itu adalah dalam pikiran itu kan lawan jenis perempuan itu kan e, perempuan yang cantik macam-macam lah segala segala apa paham kita tentang kebaikan-kebaikan itu ada sama yang disebut dengan bidadari itu dia perawan macam-macam nah, sampai di, hanya sampai di situ gitu loh tapi lewat lewat penjelasan Al-Quran dan Surah Al Rahman ini, eh, bidadar yang dimaksud itu bukan seperti yang 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 pemahaman umum kita selama ini gitu loh. Betul itu bahwa dari bahwa dia bersih, dia cantik, dia macam-macam gitu loh. Tapi mungkin nah ini, ini mungkin ya, mungkin Ustaz ya. Bidadar yang dimaksud di sini itu memang itu jiwa, jiwa manusia gitu loh itu disamakan dengan jiwa, jiwa kita yang yang terpelihara, yang ikhlas dan mati.